Ready, tangan tak mengenai. Takut. Okay, Kak Zu boleh mula dah. Tangan tak lutut, tangan tak lutut. Di sana, di sana. Masuk dekat. Kak Zuraya ada tak? Kak Zuraya dah hilang dah. Mesti hilang ke? Oh, kita mana? Mari Kak Zuraya tadi. This meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana pada pagi yang mulia ini kita dapat sama-sama menjayakan program Quran Hour bagi tahun 2023 bersamaan 16 Ramadan 1444 Hijrah secara atas talian. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala kita semua berkat di bulan yang mulia ini, insya-Allah. Baiklah, untuk makluman semua, sebagaimana yang telah dimaklumkan, setiap pemata mawib dikehendaki membaca satu surah mengikut giliran surah yang telah ditetapkan. Permata mawib segambut dalam, surah Al-Kafirun. Permata mawib Adiniyah, surah An-Nasru. Permata mawib Kampung Batu Muda, surah Al-Masad. Permata mawib Al-Firdaus, surah Al-Ikhlas. Permata mawib Sri Kelantan, surah Al-Falaq. Permata mawib Al-Ikhwan, surah An-Nas. Permata mawib Al-Salam, surah Al-Fatihah. Permata mawib Al-Ghazali, surah Al-Kafirun. Permata mawib Nurul Yakin, surah An-Nasru. Permata mawib An-Najah, surah Al-Masad. Permata mawib Nurul Ilmi, surah Al-Ikhlas. Permata mawib Intan Baiduri, surah Al-Falaq. Permata mawib Al-Husna, surah An-Nas. Hidayatul Mustaqimah, surah Al-Fatihah. Dan seterusnya, permata mawib Al-Hijrah, surah Al-Kafirun. Baiklah, bagi tidak melengahkan masa, kita boleh teruskan majlis. Harap semua dah bersedia ya. Okey. Baiklah, untuk Quran awal pada pagi ini kita mulakan dengan permata mawib segambut dalam dengan bacaan surah Al-Kafirun. Dipersilakan. Wow.
Ini agak zoom. Tak berapa jelas. Memang tak jelas. Ah, tak apa. Okey, dah ya Ira. Maaf ya. Ah, sebab clear kot. Ya. Okey, ya yeah, ya yeah. Sebab Kak Zul tak dengar. Salah. Oh, okey. Next. Okey, baik. Okey, seterusnya Permata Mawid Padinia Surah An-Nasru. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan Permata Mawid Adinia. Seterusnya, Permata Mawid Kampung Batu Muda, Surah Al-Masad. Terima kasih diucapkan kepada Permata Mawid Kampung Batu Muda. Seterusnya, Permata Mawid Al-Firdaus, Surah Al-Ikhlas. Okey, baiklah. Terima kasih Permata Mawid Al-Firdaus. Diteruskan lagi dengan Permata Mawid Sri Kelantan Surah Al-Falaq. Kenapa kamu tengok kat? Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada Permata Mawid Sri Kelantan. Seterusnya Permata Mawid Al-Ikhwan Surah An-Nas.
Okey, baiklah. Seterusnya, bermata mawif assalam dengan surah Al-Fatihah. Suara tak jelas eh, memang tak jelas. Baiklah. Semalam lagi kita kan suara tak jelas. Line kot Kak Zul. Ya, ya betul. Semalam lagi bagus. Semalam lagi bagus kan? Tapi tak tahulah line ke. Kat sini pun problem juga line. Kadang-kadang tak ni pun. Tak apalah. Okey, kita apa. Okey, baiklah. Seterusnya, terima kasih Permata Mawif Assalam. Seterusnya, Permata Mawif Al-Ghazali. Dipersilakan surah Al-Kafirun. Maaf ya, saya memang tak dengar lah. Dia tak dengar ke? Dia mula-mula je. Lepas tu dia dia macam mana? Dia mati terus kan? Tak dengar langsung. Ah, ya betul. Tak apalah, kita teruskan je. Okay, baiklah. Terima kasih Permata Mawif Al-Ghazali. Seterusnya, Permata Mawif Nurul Yakin, surah An-Nasr. Okay, baca bismillah. Alhamdulillah, jelas suara. Alhamdulillah. Okey, baik, terima kasih Permata Mawif Nur Yakin. Seterusnya Permata Mawif An-Najah surah Al-Masad. Thank you.
Okay, baiklah. Terima kasih Permata Mawib Manaja. Seterusnya, Permata Mawib Nurul Ilmi, Surah Al-Ikhlas. Alhamdulillah, terima kasih Permata Mawib Nurul Ilmi. Baiklah, seterusnya Permata Mawib Intan Baiduri, Surah Al-Falaq. Alhamdulillah, terima kasih Permata Mawib Intan Banduri, jelas suara. Seterusnya Permata Mawib Al-Husna, Surah An-Nas. Alhamdulillah, terima kasih Permata Mawib Al-Husna. Baiklah, seterusnya Permata Mawib Hidayatul Mustaqimah, Suratul Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih Permata Mawib Hidayatul Mustaqimah. Baiklah, dan yang terakhirnya adalah Permata Mawib Al-Hijrah, Surah Al-Kafirun. Tiga. Assalamualaikum.
Subhanakallahul azim. Alhamdulillah. Selesailah sudah program Quran awal kita pada tahun ini. Dengan rasa kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Taala, Tuhan yang Maha Tinggi, kerana dengan limpah dan izinnya juga dapat kita dipertemukan dalam majlis Quran awal pada tahun ini. Majlis ini merupakan salah satu agenda tahunan bagi meningkatkan rasa keimanan dan kecintaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis ini juga merupakan satu kesinambungan bagi menjadikan amalan membaca Al-Quran sebagai satu budaya. Kesungguhan para gurunya pasti melahirkan anak-anak yang cemerlang seperti mana yang diimpikan oleh setiap dari kita. Semoga majlis seperti ini dapat menyemai rasa kecintaan yang mendalam terhadap kalam Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya mengangkat martabat Al-Quran ke tahap tertinggi dan dijadikan petunjuk utama dalam melahirkan insan yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Terima kasih juga diucapkan kepada semua Permata Mawik Zon Batu kerana telah berjaya menghabiskan program Quran Awal pada pagi ini. Dengan itu, sama-sama kita baca doa khatam Quran ya. Semua murid-murid diharapkan boleh buka speaker semua. Kita baca sama-sama doa khatam Al-Quran. Baca sama-sama doa khatam Al-Quran. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Tanda tangan, kita baca doa khatam Quran sama-sama. Allahumma rahmna bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan ia imam kami, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang kami lupa. Kejadianlah kami apa yang kami jahil. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami untuk dapat membacanya sepanjang malamnya dan juga sepanjang siangnya. Wah, jadikanlah ia perisai kami. Wahai Tuhan sekalian alam. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Syukur kepada Allah sekali lagi. Sesungguhnya di bulan Ramadan, di mana nafas kita menjadi tasbih, tidur kita menjadi ibadah, amal kita diterima, doa kita dimakbulkan. Sebelum hidup berakhir, sebelum pintu taubat tertutup, insyaAllah kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan keampunan daripadanya. Ramadan semakin dekat meninggalkan kita, Syawal akan tiba sebentar lagi. Semoga Ramadan kali ini dapat mendidik hati manusia yang berpuasa serta dapat mengamalkan ajaran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin insyaAllah. Mudah-mudahan. Baiklah, dengan berakhirnya bacaan doa itu tadi, maka berakhirlah program Quran Awal kita pada tahun 2023. Dengan ini saya akhiri dengan lafaz wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil gambar sekejap. Bye. Kita ambil gambar. Okay, senyum. Semua senyum. Okay, please cepat satu, dua. Senyum. Okay.
Tengok cikgu. Hai. Semangat. Okey. Terima kasih semua. Okey, bye. Bye. Bye.